Tes, 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 tes. Halo, halo, halo semuanya. Bagi channel Kapa di video live streaming. Dan kali ini kita akan membuat map ya untuk series yang udah lama banget dan gak gue lanjutin. Karena waktu itu belum ada yang namanya biome update. Dan sekarang udah ada biome update dan gue bisa melanjutkan series tersebut. Dan juga tugas kuliah gue udah, tugas kuliah gue udah mau kelar juga gitu. Oke, coba aku tes dulu. Halo, halo. Oh ya, gue lupa kan. Mengecilkan suara in-game ya. Oke, segini aja ya. Mungkin segini, suara kecil-kecil juga. Sama gue mau nyalin lagunya dulu. Seperti biasa, lagu Gogura. Bang, halo monster. Gak niat buat, halo. Halo semua. Apakah nge-lag guys gambarnya? Apakah nge-lag? Tadi pas mau mulai itu ada trouble dikit ya. Halo, halo. Jam dulu guys, haus. Sama sorry guys ya, apa namanya? Gue nonton, gue streamingnya delay sejam ya. Makan dulu guys. Oke, jadi kita bakal bikin map ya. Nggak apa, oke, thank you, bukan monster ya. Thank you. Oh ya, sama ini. Kita juga bakal cari Mystery Greg ya. Katanya kalau kita aktifin apa namanya? Debugging tool ini ya. Apa tuh debugging tool ya? Mana sih dia? Nih. Debugging tool ini. Nah, kita aktifin. Nah, disini bakal muncul dan ada tulisan namanya itu don't press this ever, Greg. Nah, kita bakal nyalain. Nah, katanya di situ bakal muncul di map kita ya. Pasti itu bakal muncul sebuah koin gitu. Gua enggak tahu juga tuh koin apa ya. Soalnya gua tahu juga dari kolom komentar kalian ngechat gitu. Ya mungkin itu bisa bagus ya. Oke lah. Apa tuh? Ayo, kita absen dulu guys ya. Baru mulai absen dulu lah. Ada siapa di sini? Ada nggak niat buat, ada Zuhir, ada Zahid, ada random people, ada bukan monster, ada Bijir Gaming. Halo, halo. Bang, main game Unsimulator dong. Jadi gini guys ya, Unsimulatornya bakal gue pending dulu ya, sampai gue bisa pay to win. Itu masalahnya ya. Sampai bisa pay to win, baru gue lanjutin Unsimulator. Soalnya dia udah maksa kita untuk pay to win, ya, bahaya emang. Udah mulai maksa untuk pay to win guys. Kalau gue main normal nggak kelar-kelar tuh game ya. Oke lah, di sini gue bakal apa namanya mulai menguras air dulu ya. Ntar gue bakal kuras air dulu. Kok kuras air sih? Bakal menghilangkan daratan. Apa ya? Saya terhenti. Apakah nge-lag? Coba kita dulu ya. Apakah nge-lag? Apakah lag? Kayaknya nge-lag ya. Kok nge-lag sih? Tumben. Nah. Tumben banget nih nge-lag. Soalnya abis gue update aplikasinya, si Turnip abis gue update tiba-tiba langsung nge-lag-nge-lagan kayak gini, kayak jelas banget ya bang. Mau pakai aplikasi apa lagi ya banget ini ya, Thrive Gaming ya. Oke lah. Jadi sini temanya itu buat Om Paman dan Adventure itu adalah di arc yang namanya di dunia lain ya. Bukan isekai ya, tapi itu dunia lain yang apa ya namanya. Apa sih namanya gue lupa gitu. Kayak dunia orang-orang mati itulah, dunia yang nilainya tapi mengerikan gitu loh. Pokoknya sekitar kayak gitulah kira-kira ya. Pandangannya gitu. Bang, apa tuh Hair? Bang, kapan buat tutorial subscriber? Ditunggu guys ya. Ditunggu guys. Rencananya gue mau bikin itu setelah perang 10.000 tahun tamat ya. Soalnya itu enggak satu episode lagi dan gue belum bikin sampai sekarang ya. Ternyata ini di luar ekspektasi gue. Ini tugas itu bener-bener banyak ya. Waduh, pusing sekali. Aduh, di PC bang, main di HP guys. Cuma sekarang tuh ada apa ya? Ada update UI baru ya. Dimana kita tuh bisa ngatur toolbar kita sesuai dengan kayak PC gitu. Enggak, ini main di HP, Nih, jadi toolbar itu bisa diganti-ganti guys, ukurannya sekarang ya. Nah, lebih lengkapnya ada di konten ada besok. Besok ada konten ya. Tentang bahas update ini nih, Ini buat ngatur ukurannya. Jadi kalau makin gede ukurannya, ini jam yang besar, oh, kayak gitu kan, gede kali. Besar-besar guys ya. Oke, ini terlalu mengganggu ya. Yang gede-gede juga gak enak-enak. Umumnya sedang-sedang aja. Nah, seginilah. Nah, gini. Oke. Jadi sini ceritanya gue mau bikin dunia lain yang menyeramkan. Berarti gue butuh yang namanya biom ya. Biom seram, gini ya. Mana biom seram? Mana dia biom seram ya? Kita selesin deh. Biom seram. Baru tahu. Sama gue juga baru tahu. Gede kali. Iya, gede-gedean itu. Bisa lebih kecil lagi ya sih kan. Kalau mau kecilin lagi nih. Misalkan mau kecil banget nih. Asalnya 50 nih.
Nah, tuh guys, kecil banget kan guys, ini juga susah banget pencet nah. Tapi enaknya jadi lebih luas pandangannya gitu sih. Paling kalau mau buat apa, kalau mau ngebuit-ngebuit atau mau bikin-bikin sesuatu, ini enak. Apa tuh? Kecil kayak anumu bah. Apa tuh? Apa tuh? Waduh. Yang ungu. Oh iya benar, yang ungu. Bentar ya. Gue mikir dulu guys. Kira-kira bentuknya kayak gimana guys dunianya? Apakah dunianya itu bentuknya zigzag, bulat, apa kotak guys? Dark, kok dark sih? Bentuknya itu mau gimana guys? Bentuknya itu zigzag, bulat, apa kotak nih dunia ini? Kalau zigzag, halo bang, halo Aldi. Bang, 10.000 tahun dong, sabar guys ya. Lagi nyari waktu yang pas untuk mulai mengedit-edit dan mendirect ya. Soalnya kemarin waktunya nggak pas mulu. Pegadang mulu saya. yang Bima terkutuk, ya tahu gue. Kita mau bikinnya kayak gimana bentukannya? Apakah kita mau bikinnya bulat? Bulat aja bang, oke. Ini ukurannya apa dah? Gue lupa lagi ukurannya. Nah gak apa sih, Om Pama gak pake banyak orang kok. Gak apa lah ya. Oke, kita pakai yang bulat-bulat ya. Kita bikin dunianya bulat-bulat. Oke, bulat-bulat. Kalian demen yang bulat-bulat ya. Ini bulat ini weh. Seperti donat ya. Cuma donat tengahnya bolong ya. Bolongnya itu kayak kayak siapa ya? Di anime siapa sih guys yang bolong? Siapa guys karakter di anime guys yang jadi donat guys? Siapa guys? Sebutkan guys. Apakah nonton anime? Apakah kayak gue doang yang wibu sini? Gak juga sih, gue gak wibu sih. Maksudnya gue sering nonton anime aja gitu. Aku kayak gini sih. Tapi ini bagus loh. Yang ini bagus loh. Oh, mau kayak kepulauan. Oke, oke. Aku mau bikin kayak bunga-bunga gini. Mau dibuat kecil gak? Apa tuh? Mau dibuatin pulau-pulau kecil kah? Boleh sih. Masuk juga sih tuh pulau-pulau kecil gitu. Soalnya kan ini kayak dunia kematian gitu ya. Dunia kematian. Jadi itu kayak apa ya? Kalau di film-film gitu emang berjarak-jarak sih tempatnya. Kayak di mana? Kayak Pirates of Caribbean kan gitu. Pulaunya itu berjarak-jarak gitu pulau kematian ya. Oke lah. Kayak gitu kali ya. Berarti ada satu benua gede gitu ya. Ada satu benua gede, sisanya itu kayak pulau-pulau kecil gitu. Oke, oke. Apa tuh? Yang jadi donat Rengoku ya, benar. Donat Rengoku ya. Mending pakai app dari manusia, tapi ini dari awalnya udah manusia guys soalnya. Jadi enggak bisa gue ganti ya. Dari awal series udah manusia, maksudnya berubah tiba-tiba gitu. Kelamaan tidak apa, kelamaan dalam dimensi lain ya. Oke, tahan sabar. Mungkin bikinnya seperti ini ya. Sebentar. Oh iya, es juga donat ya, es ya. Lebih sedih mana guys? Lebih sedih lihat es jadi donat apa Rengoku jadi donat guys? Nah, pilih mana tuh? Halo, halo pemuda pengangguran. Bisa namanya sedih banget ya. Aduh, namanya bikin kita berpikir guys ya. Ya ampun. Kenapa pas streaming ada traktor lewat itu ya? Yang sering banget sih. Woy, bagus nih. Bentar, gue bakal apa namanya, menghaluskan dulu nih. Bang, lihat videoku. Oh iya, gue lupa ya videonya. Komen aja guys di situ ya. Apa si Zuhair? Komen aja nanti. Nanti gue cek channelnya ya. Tadi gue lupa. Langsung apa? Lapar gue. Makan dulu tadi. Bentar guys ya. Susah nih bikinnya pakai dua jempol ya. Oke. Ah, salah air. Sorry. Woi, Bang Rekus gambar burung. Jangan guys ya, banyak anak kecil guys. Kalian gambar-gambar burung ya. Senangnya lihat burung kamu ya, aduh. Nggak boleh guys ya, gambar-gambar burung. Tidak baik. Nah, sudah mantap nih, sabar. Gue mau halusin dulu ya. Mencari konsumsi kamu lanjutin. Nanti guys ya, itu mungkin sehari sekali ya. Besok lanjut kayaknya. Baik cepet tamat guys ya, main nambah game lagi tuh game jadul ya, kayak seru deh. Dan aku ini, ya. Bang, makhluk kuning berbentuk wajah meme. Ah, makhluk kuning berbentuk wajah meme. Yang mana guys? Berita terkini, Om Pama sudah membeku selama ribuan tahun. Iya benar. Jadi tuh ya, kalau kalian belum ngikutin cerita Om Pama Adventure ya, yaitu sebelumnya pergi ini, pergi ke dimensi lain buat ngejar musuhnya gitu. Nama musuhnya siapa? Gue lupa itu musuhnya siapa.
Padahal gue bikin series ya, gue lupa lagi namanya siapa. Saking lamanya gak dilanjutin ya guys ya. Aduh, sorry guys ya kalau ada suara-suara traktor berbunyi ya, itu biasalah lagi bersihin kali ya. Jadi rumah gue itu ada sungai ya, sungai kali lah apa itu sebutannya gak ngerti gue, pokoknya itulah ya. Kayak gini, nah jadi ini benua utamanya. Kita ada benua kecil-kecil gitu, pulau kecil-kecilnya gitu ya. Oke oke, sini mungkin pakai yang kecil-kecil gini ya. Oh bentar, aku tata dulu biar jadi estetis ya. Nah gini. Nah oke. Apa tuh? Ada komen? Seperti gambar titik, emang iya kagak. Ini bukan gambar burung ya guys ya. Ini tuh tentakel guys, tentakel. Mana ada burung yang ujungnya tuh lancip begini guys ya. Gak ada. Ini tentakel. Kamu tuh siapa tadi? Pemuda pengangguran pikiran jangan aneh-aneh. Ini tentakel, bukannya gambar burung ya. Ingat, penyihir ngekill Om Paman, tapi Om Paman gak bisa bangkit lagi. Bangkit lagi dia. Gue lupa dah untuk tonton. Apakah Om Paman mati ya? Gue lupa ya, udah gak bisa tonton dulu kayaknya. Gue yang punya series, gue yang lupa dong. Berarti kalau kalian ingat tuh, wah, kalian sangat antusias ya mendukung Om Paman. Jadi ini for your information, jadi Om Paman itu terinspirasi dari Jojo ya. Jadi Jojo itu kan animenya cukup absurd dan aneh ya. Jadi gue ambil inspirasi dari situ, inspirasinya. Jadi Jojo sekali, Jojo Reference. Oke lah. Nah ini namanya batu kematian guys ya. Pulau kecil kematian ini. Terus sini. Terus sini, kau pencet kocak. Pencet dong, nah. Jempol gue kegedean kayaknya. Taruh gue gedein dulu sama boleh. Bentar. Gue gedein dulu tombolnya ya. Mungkin segini kali ya. Kecil banget guys tombolnya. Nah ini tombol normal nih guys ukurannya ya. Ukuran normal segini. Oh ya guys, gue nanya, apakah suara gue kresek-kresek apa enggak guys? Apakah suara gue ngelag-ngelag? Takutnya ngelag-ngelag guys ya. Tadi sih di God of War lancar sih. Tapi kan gue cabut lagi kabelnya. Enggak, gak ngelag-ngelag ya. Oke, nah begini guys ya. Jadi nanti ada pulau lagi sini ya. Wih, kayak pulau tuh rapat ya. Tapi lah, ini namanya estetis. Nope, oke, thank you ya. Enggak bang, lancar, oke, thank you. Sebentar, apa nih? Oh ya, gue bikin pulau lagi. Jadi pulaunya ntar ada dua tentakel ya. Wah, bikin map apa nih? Ini bikin map series yang terlupakan guys ya, Om Paman Random Adventure ya. Itu series yang terlupakan, udah lama banget tuh seriesnya. Oke, kita bikin sini lah ya. Set. Bang, yang nge-lag lebih kuota dulu. Gak tau guys ya, tadi sih ini apa pas main God of War nge-lag juga. Padahal udah gue settingan biasa gitu yang gue pake. Barusan sih ya gue abis ini update aplikasinya. Jadi tiba-tiba nge-lag itu gak ngerti kenapa lah. Emang turip gak jelas sih kadang-kadang ya. Oke, ini lagi. Kita bikin lagi tentakel ya. Siapa yang suka tentakel guys? Tentakel cumi enak loh guys. Asin-asin gitu. Bang, apa tuh Asep Kun? Anjir, Asep Kun. Asep Kun comeback guys ya. Cat, halo bang. Ada Asep Kun guys. Kenapa gue denger Asep Kun? Tau aja. Aduh. Wibu lokal ya, Asep Kun. Oke, kita sini bakal bikin kayak tentakel dulu ya. Sini. Set. Oke. Iya Zuhair, nanti aku cek ya, kan lagi streaming Zuhair. Masa lagi streaming aku cek channel kamu. Tapi gak apa sih. Setuju gak guys, kita pulau apa kita sebelum kelar streaming kita ngecek channelnya Zuhair dulu mau gak? Daripada kita penasaran kan Zuhair tadi nanyain mulu nih. Takutnya gue juga lupa juga kan. Aduh pencet. Setuju gak guys? Apa sebelum kita kelar live streaming kita ini dulu mampir ke channel Zuhair dulu. Ada apa di sana ya? Apakah di sana ada kolam ajaib? Aduh gue nggak punya ini lagi, nggak punya emote itu drok. Aduh bebasan.
Bentar. Musiknya kegedean gak guys? Musik gaguranya kegedean gak? Apakah musiknya pas? Bang, makhluk Greg bentuknya wajah meme. Emang iya guys? Kok gak muncul-muncul guys ya? Ada yang tahu gak kenapa Gregnya gak muncul di world gue guys? Apakah ada pemicunya gitu? Caranya gimana sih? Gue penasaran deh. Katanya Greg itu bentuknya kayak wajah anime. Wajah anime. Wajah meme. Wajah mana aja? Troll kah? Bang, mau buat gunung di... Udah takel gak? Apa? Mau buat gunung takel? Waduh, apa itu? Bang, makhluk Greg bentuknya wajah meme. Pohon ajaib yang bisa kasih trait berkat. Ah, apa tuh? Gak ngerti. Oh, itu. Biom sprinkle ya? Biom peri. Ini tak dulu guys, gue penasaran dah. Bagaimana cara munculkan si Greg ini guys? Apakah ada ini? Oh, karena jarang banget. Oh, gitu. Berarti oke-okean guys ya? Oh, kalau oke-okean semoga ini sejam muncul Gregnya ya. Gimana tuh kalau Greg munculnya gimana? Ada ini gak? Tanda-tandanya gak? Apakah kamu cuci tanda-tanda gitu? Kayak sesuatu yang bakal nimbul atau gimana? Oh, masih kecil. Boleh. Nanti kita di gunung ya. Pokoknya bikinnya yang serem dah. Bikinnya kita yang bikin yang serem-serem gitu. Kita bikin yang serem-serem gunung boleh. Oh, satu kali doang si Greg ya. Wah, gitu weh. Oke. Semoga Gregnya muncul guys ya. Lumayan. Bang, chatku masih dibaca. Ya itu dibaca. Oke, taruh sabar. Ini gue bakal tambahin lagi sini ya, sedikit bagian di sini. Oke. Bagian sini ya, tambahin sedikit. Nah. Atasnya biarin kosong ya, atas biarin kosong, terus ini kasih pulau-pulau kecil lagi guys. Cuma lebih kecil kayak gini. Nah. Kayak gini-gini. Nah. Tet. Oh, pakai pisau penting. Oke, bentar. Aktif gak ya? Oh, nyala kok nih, nyala. Nanti muncul notif di pisau penting. Oke. Bingung mau ngetik apa? Ketik apa aja, asalkan kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Soalnya kan kita bikin peta. Takut gak dibaca chatku kan? Kagak. Oh, sama si Nekbot. Tenang aja Nekbot. Lagi ini kok, lagi tenang kayak dia. Lagi puasa. Kan hari apa sih, guys? Kan hari Sabtu ya? Oh, puasa hari Sabtu. Mana ada pusat sapu ya? Oke, sini. Kayak gini. Oke. Nah, sip. Tapi sini kayak kosong ya. Mungkin gue bakal kasih tengkorak kali ya, mata tengkorak. Ah. Ada tengkorak guys ya di sini. Nah, ini buat tambang aja deh. Apa sih kecil banget tengkoraknya dah? Oh, mungkin di sini kali ya, ngukurnya kali. Bentar. Kok tengkorak kecil banget sih? Segini kali ya, coba. Aku tes lagi. Oh iya, masih itu ukurannya guys. Oke lah ya. Kita tengkoraknya nggak worth it guys ya. Kecil banget tengkoraknya. Hapus. Nah, oh iya, gue ngerti nih tengkoraknya ya. Tengkoraknya gue bakal taruh di pulau-pulau aja ya. Pulau yang gede ini. Ini lagi. Sip. Oke. Mungkin seperti ini kali ya. Ini kasih lagi sini. Set. Sorry, bener-bener random banget guys ya. Pulaunya juga ikut random pastinya. Kita bikin yang serandom mungkin. Yang seaneh mungkin ya pulau-pulaunya ya. Oke, kayak gini. Oh shit. Traktornya bunyi sekali guys ya. Pening saya bunyinya. Pulau bojol kematian. Ya benar. Tambahin lubang yang airnya kering. Hah? Oh, oke. Tambahin lubang ya. Mau mungkin soal sini kali ya. Kita pakai ini. Nah, kegedean guys, sorry. sorry, kegedean. Lupa gue kecilin. Gunung berapi bang? Oke, kita ambil gunung berapi ya. Emang dunia kematian ada gunung berapi guys ya? Bukannya kalau dunia kematian itu cuma ada apa ya? Bukit-bukit hitam gitu ya? Gunung-gunungnya hitam-hitam gitu kan sih kalau dunia kematian itu? Nah, tambahin kekecilan kocak. Nah, gue sini kali ya. Kayak efek kawah-kawah gitu kali ya. Efek kawah-kawah. Kita akan beri efek kawah-kawah kayak gini. Aduh. Ketarik guys. Cet. Efeknya itu kayak ada bupak-bupak dikit ya. Nah, gini nih. Nah.
biar mencerminkan Nio ini benar-benar dunia kematian gitu ya. Gini-gini, oke. Apa tuh? Ada jalan. Oh, ada monyet, guys. Oke, begini. Sat. Bang, pulau kecil kematian pakai biom terkutuk. Ya, benar. Semuanya sih, guys. Semuanya gue kasih biom terkutuk semuanya ya. Soalnya kan ini dunia kematian. Apa tuh? Bang, gue nonton iklan 3 kali tapi nggak dapat kurcaci. Padahal di world gue tinggal kurang kurcaci doang. Oh, sekarang ini ya iklannya random ya. Emang gitu sih, guys, ya. Kadang-kadang suka begitu, guys. Sama kayak gacha sih itu hitungannya. Karena kalau kita ngarep sesuatu, kita nggak bakal dapat gitu. Jadi kalau mau, ya gitu. Beli premium. Soalnya versi unlock gratisnya udah nggak ada lagi, guys. Terakhir kali cuma di versi 9.7 ya, sisanya nggak ada lagi. Oke, begini. Nasib. Wah, kurang gede kayak upakan ya. Kita bikinnya besar, guys, ya. Oke, kayak begini. Sip. Set. Nah, mantap. Sini apa nih? Oh, sini juga deh. Sini juga di pinggir sini ya. Eh, kok ini hilang kocak airnya? Nah, jangan deh. Tapi sini aja. Kita bikin sekitar sini. Sip. Nah, ini kayak gajah anjir. Ini kayak kodok. Bang, nanti di pinggiran pulaunya apa tuh? Bang, nanti di pinggiran pulau dikasih hiasan kedalaman air, bang. Kedalaman air? Wah, ini gue pakai aran dalam sekarang. Oh, mau dibikin berlayar gitu. Coba ya, kita bikin ya. Bentar, coba bikin berlayar. Apakah bisa gue bikin berlayar-layar gitu? Soalnya kalau pakai jempol tuh lumayan susah sih, guys. Kalau pakai musik gampang ya. Jempol soalnya. Kayak gini kan. Nah, kita kasih sedikit layar sini ya. Layar-layar kecil gini. Biar apa ya? Biar lebih natural gitu ya. Set. Nah, sip. Mantap. Set. Nah, kayak gini-gini kali ya. Apa kegedean kali? Ntar aku tutupin pakai pasir dah. Set. Nah, begini. Set. Nah, oke. Lagi-lagi. Set. Nah, ini kan masih gede kan? Apa namanya? Bibir pantainya masih gede. Nanti gue ketimbang lagi pakai nama pasir. Halo, bang. Halo, Wizel. Wizel namanya kan ya? Namanya, iya bener, Wizel. Wizeli. Halo, apa kabar? Bang, tambahin landasan alien, ah? Bang, alien di tengah laut, bukit, terus tambahin aliennya. Emang dunia kematian ada alien, guys? Ingat, guys, ini temanya dunia kematian, guys. Kalau alien tuh apa alien ya? Kayaknya sih kurang ya, kurang cocok ya. Paling tuh cocoknya tuh tengkorak gitu-gitu loh, tengkorak. Ada penyihir-penyihirnya gitu-gitu sih. Aliennya nyasar dong dia, dunia kematian dong. Kalau ada alien, nyasar dia berarti ya. Oke, kayak gini kira-kira ya. Nah, sip. Udah bibir pantainya. Ntar kasih lagi sini nih. Bang, abang gue jelek, bercanda. Wah, guys, mantap. Delele, halo bang. Kan dunia lain, oh iya juga sih. Bener juga ya, ada di counter gue sama Rockton Land dong. Yaudah. Karena dunia random ya, jadi gue bakal kasih alien juga ya. Alien di misi lain aja. Ntar deh, gue ada ide. Ntar, kalau gue bisa inget ya, ntar gue pake aliennya. Nanti aliennya gue pake, guys, ya. Gue pake buat, ntar deh. Ntar deh. Sini. Ntar gue bikin dulu nih. Kita bikin bibir pantai dulu ya. Bah. Gimana, guys, liburannya? Masih libur sekarang? Oh, udah pada masuk, lupa gue. Ya kan ngomongin masuk ya. Wah. Bang, pakai device apa? Gue pakai device Samsung Galaxy, guys. S9 Sakon. Samsung Galaxy S9. Ini kalau nggak salah ini matan flagship ya. Tahun 2018 kayaknya. Tapi masih enak, guys. Cuma kalau main Genshin Impact gue coba kemarin patah-patah, guys. Nggak ngerti kenapa. Bang, apa tuh? Kasih lipstick, bang. Ini kasih lipstick, bang. Bang. No. Kalau udah aku kasih lipstick, tak tinggal gue tambahin dikit air-airnya ya. Anda ada mod ini. Berharap gue ada mod di Android ya. Soalnya modnya baru di PC doang, guys ya. Bedanya apa lagi ya bedanya?
karena sama-sama aja gitu. Coba mau di HP tuh banyak banget tuh guys mod di HP. Apa kalau mod-mod di PC itu banyak banget kayak apa ya? Kayak modern modern apa? Zaman modern ada gedung-gedung gitu. Ada juga apa namanya? Kayak apa sih namanya? Gue lupa tuh. Kayak ada makhluk-makhluk baru gitu ada juga di mod yang di PC. Banyak pokoknya. Ada senjata juga tuh, senjata yang legenda juga ada. Senjata macam-macam guys, jadi custom gitu-gitu. Enaknya pakai apa? Pakai mod di PC itu enak. Nah, cuma harganya beda ya. Harga game-nya beda juga sih tuh. Di PC itu di Steam harganya sekitar 120 ribuan kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah hitung ya. 120 ribuan. Kok ini masuk enggak? Ini enggak usah kecil lagi apa ya? Gede banget ya. Oke, kita pindah dulu dari sini. Set. Terus ya, mungkin agak lama nih guys ya bikin apa? Bibir pantai ini ya. Di pantai agak lama. Namamu siapa? Penasaran. Ketik aja deh Snakebot. Ada kok nama gue. Tapi panggilan aja deh ya. Nah, panggilan gue sama teman-teman gue. Panggilan gue waktu di sekolah. Waktu gue sekolah dulu ya. Asyik waktu gue sekolah dulu. Gue tua banget dah. Padahal gue masih belum tua-tua banget tuh. Panggilannya pas gue sekolah dulu dong. Gue masih muda guys ya. Gak tua-tua amat sih. Ya emang gak tua sih. Ya gitulah pokoknya. Apa sih anjir jelas banget dah. Oke, kita bikin dulu sini ya. Set. Bang, tambahin gunung, Bang. Oke. Kita bakal tambahin gunung ya. Gunung dan alien. Siap. Oke, sini. Set. Set. Wah. Asli ini bibir pantainya enggak usah lebih kecil lagi apa ya? Ini gede banget bibir pantainya. Adanya mesti ikut tambah lagi dong. Hitungannya kalau bikin pantai itu repotnya tuh 3 kali guys repotnya ya. Apa tuh bacanya? Mana bulan ya dunianya yang ada mod? Oh itu space mod kalau nggak salah. Jadi kita bisa bikin sebuah map gitu di bulan guys. Itu ada di PC tuh. Gue pernah lihat tuh di channel siapa? Channel orang luar sih. Lupa gue namanya siapa tuh. Ada tuh. Kita cek aja. Thumbnailnya pokoknya ada astronot gitu di bulan. Tuh bener di bulan. Bangunan-bangunannya juga bangunan-bangunan astronot gitu. Ada roket-roketnya gitu-gitu. Keren dah. Wah, kapan ya HP bisa begitu ya? Sulit. Oke, gini. Nah, oke, sip. Bisa lebar ya, entah aku tambah lagi. Bang gak usah kasih pasir di tepi tempat sendiri. Iya sih guys, tempat sendiri. Cuma, apa ya? Kayak udah lama gitu. Tapi gak apa sih ya? Juga sih, gue lupa lagi. Ini gak apa lah, terlanjur guys ya. Terlanjur udah bikin-bikin pasirnya. Gak apa guys. Kita bikin pasir aja yang banyak. Oke, gini. Set. Jadi lu buat pasirnya otomatis, gue bikin diri. Kita mandiri guys ya. Mandirinya terlalu mandiri namanya. Entar 3000 sub apa tuh? Entar lagi 3000 sub udah. Entar lagi 3000 sub. Aku udah batas penarikan enggak? Belum guys ya. Aduh, pencet. Belum sampai batas penarikan. Soalnya gue jarang bikin konten juga kan. Kemarin-kemarin gue ini apa namanya? Yang tugas dulu. Jadi sedikit terganggu konten-kontennya ya. Dan banyak yang belum tamat itu loh. Pusing guys kebun tamat ya. Tamatin dulu nih. Kita tamatin God of War ya. Habis God of War main apa lagi guys? Mau main game apa nih guys? Yang game jadul ya. Buat yang suka nonton game jadul mau main game apa? Setelah God of War tamat. Apakah mau main Kingdom Hearts? Atau mau main Crash of Titan? Atau Ben 10? Spider-Man? Yo pilih. Oke, berhasil ya. Sini biar aja ya. Nah, ini jadi nih. Nah, ini biar aja. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya pantainya ya. Wih, gila. Lumayan tebel. Mungkin tau tebel kali ya. Wah, ini kok ini apa lagi sih? Ultraman. Ultraman tuh kalau di PSP bahasa Jepang apa bahasa Inggris, guys? Taruh tanya dulu ya. Ultraman tuh kalau di PSP itu nama gamenya itu bahasa Jepang, bahasa Inggris. Jadi dulu. Soalnya kemarin aku cari gak temu guys Ultraman tuh. Di U kan, namanya Ultraman kan depannya U. Itu gak ada. Apa nama Jepang kan ya, gue nyari gak temu-temu soalnya.
Mind Warrior, emang Warrior ada di PSP guys ya? Emang iya ada ya? Belum tahu gue. Emang di Warrior ada di ini guys, di PSP. Kalau ada nanti kita mainin deh Warrior satu boleh tuh, sabi sih. Ultimate Evolution. Pocket Ends nunggu pay to win dulu guys ya. Soalnya udah maksa tuh gamenya. Gamenya udah maksa buat kita main pay to win di call room. Iya di call room tahu. Cuma nama gamenya tuh bahasa Jepang apa bahasa Inggris itu dulu. Kan kalau apa ya? Kalau Kamen Rider kan Kamen Rider itu sama bahasa Arab, dia bahasa Jepang aja apa? Nama gamenya itu bahasa Jepang. Nama gamenya itu bahasa Jepang. Kamen Rider gitu-gitu. Nah, kalau Ultraman itu Inggris. Oh, Inggris. Oke, nanti kita coba cari deh. Kemana sih enggak nemu gue? Apa gue pas ngantuk-ngantuk kali nyari ya? Oh, ya, ada pohon, guys. Nah. Ayo kita cepat bikin. Soalnya kita enggak sampai sejam ya, guys, seperti biasa. Stickman. Aduh, Stickman itu trouble guys ya, dia enggak mau masuk suaranya, enggak masuk ke mic, guys. Enggak tahu kenapa tuh ya. Kayak ada error sih itu di game ya. Takutnya virus juga jadi gue hapus game-nya. Game Strikman gue hapus, jadi gue nunggu apa ya? Ya nunggu ada PC dulu ya buat main Strikman. Soalnya itu hitungannya tuh di import ya, importnya import kasar, jadinya begitu. Kalau di import halus nanti gamenya tuh berjalan normal guys. Itu aja gue main Hendrik Strikman tuh nunggunya 5 menit guys. Nunggu masuk ke gamenya tuh 5 menitan. Aku mau sholat dulu bang, ya sholat dulu ya. Sampai ibadah guys. Yang sholat dulu guys ya. Nah oke okay, sip. Nah jadi ini guys ya, waktunya kita menaburkan biom-biom jahat ya. Apa tuh? Bang itu kan kedalaman lautnya ada 3. Abang baru kasih kedalaman laut rendah. Oh masih sedang juga. Aduh tapi kelamaan nih guys ya. Kalau sedang juga ya tapi gak apa sih. Coba-coba. Sedang itu berarti semana ya? Oh berarti sebelum ini ya. Sabar-sabar. Dalam? Oh dekat ini ya. Ini kan segini. Eh kebalik dong. Harusnya rendah dulu baru yang sedang. Nah kayak gini kan. Nah kayak gini kan guys ya. Nah kalau kayak gini sih harusnya gak semuanya sih. Nah guys gini-gini nih. Kalau gak salah tuh bagian yang apa, bagian yang lo sedang itu gak semuanya deh. Jatuh itu kayak batu-batuan gitu. Batu-batuan yang kelihatan sedikit doang kalau di dunia nyata ya. Jadi biasanya gak terlalu sering. Eh kok ini sih kocak. Pencet ke sorry. Kecil banget tombolnya. Jangan lupa videoku ya. Oke, nanti kita lihat ya sebelum kelar streaming kita langsung cek channelnya Zuhair guys ya. Ada apa di sana? Apakah di sana ada recall apa gimana? Terus ini oke, okay. Aduh pencet lagi. Nyebelin banget ya tombol-tombol ya. Kecil-kecil banget, guys. Tak gedein deh. Kayak gini-gini oke. Okay. Salah tada. Guys, sebenernya nih guys, kalian udah nonton ini belum sih? Apa? Kalian udah nonton ini belum? YouTube Rewind 2021, udah nonton belum? Gimana, bagus gak? Kalau menurut gue sih bagus ya, dari filosofi dapet sih. Filosofi dapet ya. Baru datang, halo Nexus. Namanya Nexus tuh. Gimana guys, YouTube Rewind 2021 tuh, gimana tuh guys? Apakah bagus? Apa sih, chatmu udah kocak. Bang, majuin berapa nih? Belum bang, oh belum nonton. Nonton nih guys. Kalau menurut gue sih seru ya. Serunya itu bagian filosofi ya. Filosofi dapet sih. Filosofi persinnya tuh bagian-bagian sih itu dapet. Maknanya gue ngerti gitu maksudnya. Tapi kalau bagian pemainnya sih gue gak paham sih. Kebanyakan ini ya, kebanyakan TikToker ya. Bukan YouTuber. Tapi gak apalah. Oke. Mungkin kira-kira kayak gini kali ya, sabar. Hah? Bang, peradaban majunya kayak gimana di game ini? Majunya itu kayak misalkan ada rumah nih. Rumah itu kan kalau nggak salah punya 5 level kalau nggak salah ya. Ada 5 level di rumah itu. Jadi setiap level itu bakal beda-beda rumahnya. Nah, perkembangannya itu makin bagus kalau rumahnya makin gede gitu aja sih ngeliatnya. Kalau dari penampakan langsung ya, dari rumah kelihatan. Terus kalau udah tinggi peradabannya itu bakal muncul yang namanya kayak patung-patung monumen, kayak ada monumen inti gitu-gitu di dalam kerajaan kalian gitu lah. Oh, taruh sini dulu ya. Set. Nah, sip.
Niat juga lu bang bikin map begitu. Oh iya jelas. Soalnya gue tuh demen game bangun-bangun guys ya. Apalagi bangun-bangun kota tuh gue demen banget. Kayak Sim City gitu-gitu. City Skyline kalau bisa main gue mainin deh. Kayak Zoom, apa, Zootoycon ya. Zootoycon gitu-gitu gue demen guys. Game-game yang bangun-bangun gitu. Seru aja gitu. Set. Cuma kalau bikinnya apa manual gini gue agak jelek ya gambar-gambar gue soalnya. Bang matiin aja erosinya gak apa-apa guys. Biar natural. Nah kayak gini ya. Oke sip. Oke kita tambahin gunung ya. Gunungnya mungkin ketawa sini kali. Gunungnya gunung tinggi dan matikan. Oke taruh sini lah kira-kira. Mungkin bentuknya agak kasar ya gini. Wih. Gede banget ya. Kecil padahal. Ini pengen kecil loh. Tapi gede banget. Oke sini-sini. Kayak gini kira-kira. Pinggir-pinggirnya kasih ginian. Nah kasih gunung kecil. Oke. Sekarang lagi tiba-tiba lagi. Nah, sip. Nah, kalau enggak salah tuh ya, kalau enggak salah tuh ada yang komen kemarin. Bang, bedanya gunung yang gede sama gunung biasa apa, Bang? Kok datar-datar aja, enggak ada tancap-tancapannya? Ya, gitu guys, gimana lagi? Emang gambar game-nya begini, guys. Tapi kalau kalian ngasih kilas ya, gunung yang tinggi itu lebih bervolume dikit katanya. Kayak dia itu 3D gitu, 3 dimensi gitu. Tapi kalau gunung kecil tuh dia lebih ceper ya. Itu aja sih bedanya, ada lagi bedanya. Jadi emang game-nya begitu guys ya, bawaan game-nya emang burik gambarnya. Tapi gimana lah. Oke, kita cek sini, kita bakal bikin lagi sini gunung-gunung kecil ya. Gunung-gunung kecil. Nah, kayak gini. Ya benar, gunung tuh lebih hitam. Tapi kalau kalian lihat lebih sekilas ya, lebih detail lagi. Ini tuh kayak lebih apa ya, kayak lebih ada isinya gitu, ada volumenya. Kalau dalam bahasa matematika ya, weh. Ada volume. Jadi kelihatan banget tingginya gitu. Tapi kalau kita lihat yang apa, yang bukit biasa, itu dia lebih ceper. Terus ada kayak warna hijau-hijau gitu guys, kalau kalian lihat ya. Tuh ada warna hijau-hijau gitu. Mungkin itu ngelambangin lumut kali ya, lumut-lumutan gitu mungkin ya. Oke, sampai sini, sip. Gunung kecil-kecil aja. Mungkin sini ya kali ya, taruh sabar. Set, set, set. Main sini bukit-bukitan. Nah. Set. Oke, sip. Kegunaan gunung rendah sama gunung tajam itu kalau gunung rendah itu bisa dilewatin, kalau tajam enggak bisa dilewatin. Benar. Benar sekali. Kalau gunungnya tinggi itu enggak bisa dilewatin, nanti malah mati orang-orangnya. Bikin benteng kayak gunung. Kayaknya nggak bisa di Rocknland. Soalnya nanti makan banyak banget tempat ya. Space-nya nanti nggak ada lahan buat ini ntar. Buat interaksi pas di series-nya. Takutnya sih gitu, takut gue ya. Soalnya kalau bikin benteng itu lumayan tebel juga sih. Ini gunungnya segini tuh. Tuh, makan tempatnya segini. Kalau bikin benteng tuh mungkin nggak susah ya. Dan ini kenapa bentuknya kayak apa ini? Kayak naga. Jelas banget. Hello, halo Asep. Wih. Asep ini first line guys. Tadi ada Asep Kun kan? Asep the Ocelot. Asepnya beda universe guys ya. Aduh. Oke, tambahin bukit kecil aja berapa tempat. Oke, sip. Kita tambahin bukit kecil ya. Mungkin tahu di bukit-bukit kecil di mana ya? Mungkin start sini kali ya. Hai, halo. Halo Yanuar Yusuf Hamzah. Kedua coba sama gue ya. Halo guys yang mau datang ya. Selamat menikmati streaming gabut saya membuat map ya untuk series berikutnya yang akan maju. Umpama Red Adventure ya. Mungkin ini berapa episode ya? Mungkin sebentar sih. Enggak bakal lama kayaknya. Apa tuh? Bikin benteng yang nanti didatangin dan ternyata ada penduduk ok di situ. Bikin benteng ya. Ntar deh, guys. Kita kalau bikin benteng kita harus cek dulu wilayahnya ya. Apakah muat di situ? Kasih muat sih. Paling di sini nih. Paling di daerah sini muat kalau dari sini ya. Atau sini kita ganti? Oke, kita ganti ya. Bentar. Mau bakal ganti dulu sebentar. Mana dia? Ah, ini nih. Mana gue ini deh. Slow, gue pakai nih. Iya, itu ya. Siapa tuh? Idenya Rocknland sama siapa lagi? Lupa gue. Sama Bijir Gaming ya. Gue pakai nih, gue dapat ide soalnya. Jadi begini, guys. Kayak gini ya. Nah. Jadi sini tuh kayak ada bukit itu ya. Kayak gini mungkin. Gimana sih tadi? Sini dulu, guys. Alhamdulillah.
Sorry guys, ada iklan dulu sini ya. Lo kasih lava be-epic. Ntar kebakar guys. Bukannya lava itu bisa menyebar ya? Takutnya dia bisa nembus gunung takutnya. Kayak apa ya? Kayak salju. Aman bang? Oke, siap. Kalau aman ya. Kalau aman gue bakal kasih lava sini. Tata. Aduh kecilan guys ya, sebesar nih. Apa toolnya ya? Ya ada kekecilan, kan kegedean. Gedean, jalan utah. Asik guys ini apa? Ngeselin parah tulunya ya. Nah jadi gini ya kayak ada desa gitu kan. Apa ini kegedean nih tulunya ya sabar-sabar. Gunungnya kegedean. Taruh. Aku coba kecilin dulu ya. Bentar kecilin dulu. Aku bakal kesini pakai. Bagi pakai ini bener. Set. Apa tuh? Set. Nah mungkin begini kali ya. Aku tebelin dikit. Bentar. Kau tebelin dikit dulu, sini tebelin dikit. Set. Nah. Jadi sini tuh kayak apa ya? Kayak out. Kayak Attack on Titan ya. Jadi ini ada tembok Singa Cina ya. Ada tembok Singa Cina. Tembok Singa Cina itu apa ya namanya? Kan Singa Cina itu nama kotanya ya. Oh, tembok cross. Ini ada tembok cross. Ya, tembok cross ini. Nah sini tuh ada gunung, ada bukitnya tuh sebagai tembok. Nah ini bukitnya. AOT moment, yes, benar. BTW AOT hari Senin guys ya. Tuh hari Senin tuh AOT season 2. Season final season part 2 hari Senin ya guys. Patut ditunggu season 2 nya, mantap. Part 2 nya tuh, weh, macau sih. Gue penasaran banget gimana caranya si Mappa itu bikin Wall Titan di tebing tuh. Itu gimana cara bikin tuh, bingung gua. Nah, katanya kan kalau batu apa kalau bukit biasa bisa lewat kan. Nah, kita pakai kayak ini buat jalan. Nah, kayak gini, guys. Banyakan. Nah, kayak gini kira-kira ya. Sip. Nah. Mungkin kayak gini kali ya. Kayak taruh gua rapi, gua rapi. Kita ini lagi dikit-dikit. Nah, sip. Nah, oke. Okay. Gini. Salah dong. Gini. Lah, kok enggak mau? Oh, enggak pencet. Sorry. Nah, gini. Sip. Nah. Banyak banjir mayat. Ya, benar. Banjir mayat nanti. Kucaci ceritanya jadi yang tinggal di benteng. Karena Kucaci udah mau punah. Makanya ngikutin benteng. Oke, kita voting ya. Isi bentengnya ini mau Kucaci atau Ork ya? Saya pilih. Ayo mau pilih. Soalnya ini kan biomnya bakal biom terkutu kan. Atau mungkin sini biom pisah kali ya. Sini biom rumput sendiri gitu. Mungkin kali ya mau. Ayo pilih. Mau Kucaci atau Ork yang ada di dalam benteng ini guys. Ayo. Ork atau Kucaci. Ayo pilih. Sebelum kita menaburkan ya. Ayo jadi geprek maksudnya. Lagi bikin sambal tuh guys ya. Lagi buat sambal sih Tan. Si Aaron bikin sambel. Oh, mau tanya Enchanted. Kucaci sih bang. Oke, Elf. Enchanted. Wanda kalau Enchanted ini dong. Sangat random sekali berarti ya. Dunia kemajuan tapi ada sebuah perkumpulan yang isinya itu ada tanah Enchantednya gitu. Pucat, apa tuh? Apa tuh guys? Ada yang jatuh kayaknya. Bang, gue punya tips kalau abang mau buat map di Roblox, tipsnya itu adalah pakai alat pusaran. Oh iya, benar-benar gue tahu. Yang ini kan? Kelewat ini nih. Yang ini kan? Nah, ini kan. Kalau nggak salah ini fungsinya buat mencampur-campur. Jadi biar, apa ya? Biar lebih natural gitu sih. Tapi gue kurang bisa makainya, guys. Oh, entah bolong-bolong gini. Oh, gue kurang bisa makainya ya. Jadi gue kurang pro dalam menggunakan alat mixer ini ya, buat muter-muter ini. Halo bang, halo Kucing Gaming. Halo, yang mau dateng. Oke lah. Siapa nih? Kucaci. Oke, kita langsung Kucaci ya guys ya, di sini. Kita kasih dulu ya biomnya. Kita stop. Biar gak keluar-keluar. Kita kasih biom dulu. Biom mempesona, oh namanya mempesona. Namanya mempesona guys ya. Enchanting biome namanya mempesona. Biom mempesona, nah kayak gini. Weh. Ada sebuah tempat
yang bersih di antara tempat yang kotor, guys. Pasangan filosofis kali ya. Oke, kasih daun-daun ya. Daunnya ini gak usah banyak, dikit-dikit aja. Nah, sip. Dikit-dikit. Hop, 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 hop. Nah, mungkin kayak gini kali ya. Kasih ore kali ya. Kasih ore dikit lah. Kasih-kasih sini batu ya. Batu sini. Ada iron juga ya, ada iron. Eh, kok gak keluar? Kok gak keluar ironnya? Nah, iron di sini. Sama di sini satu. Nah, sip gold. Sip, mantap. Terus tinggal kita isi pakai kucaci nanti ya. Pas mau kelar aja kita kasih. Sabar, sabar. Sip. Eh, kok hilang? Oh, sorry, salah. sorry, salah. Pencet. Nah, sip. Cerita dimensi itu tererupsi dampak perang besar. Oh, iya juga sih. Bisa. Oh, iya. Gue ngomong gak kepikiran ya. Pimata biar digaming ya. Gue tangkapin masukannya. Bang, coba kasih alat pesuara di bibir pantai ya. Oh, mau campurin ini. Boleh. Kita mau campurin kan. Apa itu? Kayak ada yang bergoyang ya sama gue ya. Entah ada apa dah. Nih. Kita bakal mixing ini ya. Kita bakal mix. Tuh, gue gak bisa pake guys. Jadi jelek malah. Kalau gue pake ya. Kalau gue pake jadi jelek loh. Entah kenapa nih. Isi bentengnya nanti guys ya. Benteng nanti isinya pas udah mau kelar kita isi benteng. Oke. Okay. Nah, udah nih. Terus lagi kita kasih yang namanya biom terkutuk ya. Halo Zair. Ah, masih biom terkutuk. Nah, ini. Benih rusak. Let's go. Wing. Nah. Kurang gede kayaknya. Wah, song lag guys. Langsung frame drop ya. Buat beberapa desa yang hancur biar. Oh, oke. Okay. Biar gimana ya? Kalau di PC gampang guys ya kalau bikin gitu. Tinggal bikin rumah, hancurin. Tapi kalau gini kayaknya harus bikin manual sih. Berarti harus ada orang-orang dulu kan. Wah, kalau gitu mah jangan gua taruh ini dulu harusnya. Tabar-tabar. Ntar gua bakal betulin dulu biomnya. Pakai apa yang bisa lupa gue? Oh, ini. Nah. Kita hapus dulu biomnya ya. Hapus dulu biomnya. Kita bakal taruh dulu orang-orang di sini ya buat bikin rumah. Siapa nih guys? Penunggu siapa penunggunya? Aku penunggu sih. Warga lokal siapa guys? Kucaci apa elf? Atau samain aja kayak di tembok? Warga lokal ya? Siapa nih warga lokal ya? Oh, mau kasih biang rumput dulu. Oke. Kita kasih biang rumput dulu guys ya. Biang rumput. Nah, ini dia. Kucaci, oke, sip. Kita kasih kucaci ya. Kita kasih kucaci sebagai penunggunya ya. Penunggu sih. Sebagai warga lokal ya. Warga lokal itu kucaci. Jadi sini ceritanya tuh ras kucaci itu udah hampir punah ya. Diambil alih sama dunia-dunia yang ada hancur itu ya. Oke, sip. Paling susah sih. Sabar. Nah, berarti kalau gini kita harus bikin manual dulu, guys. Kita harus bikin rumah manual ya. Soalnya kita nggak punya PC. Jadi, harus bikin secara manual. Aduh, pencet, guys. Sorry. Terbablas. Oh, ini sabar. Kita tetap bisa buat jauh dari. Oke, kayak gini ya. Sip. Oke. Nah, gini kan. Ini saya berperan lumayan besar sampai kini. Wih, gila. Thank you ya yang udah berperan besar sampai kini ya. Kayak Bejari Gaming, kayak apa Rotten Land. Siapa tadi gue lupa tuh. Tadi lagi tuh guys. Ada nih gak niat buat gitu ya. Thank you guys ya. Sudah berdampak besar dalam perkembangan series ini. Soalnya kan kalian juga nanti yang nonton ya. Jadi maaf ya dari kalian aja. Saran-saran aja gitu. Oke. Jadi kita di sini bakal yang namanya munculin dulu ya apa par kucacinya biar nanti bisa kita ambil rumahnya gitu buat jadikan sebuah objek ya. Repot amat sih pokoknya kita bakal ambil rumah kucaci sancurin lah gitu. Nah, ini mungkin agak lama ya soalnya mungkin apa agak berkembang ya rumahnya ya. Berarti kita pakai fast spawn aja. Oke. Okay. Arian Wangsat. Loh,
Kok dia gak gerak sih guys? Kenapa nih guys gak gerak ya? Why? What happened nih? Nah ini guys ya, kadang-kadang suka ngebug ini guys. Rumah itu gak mau dibikin kadang-kadang sama kucaci ya. No. Tuh bikin lama tuh guys. Oke, sudah ada. Kita bisa bikin sini ya. Bikin di sini, sabar-sabar. Nah, sembari nunggu rumah-rumahnya ada ya, buat kita hancurin. Kita sambil ngecek dulu ya. Greg-nya kok belum muncul, Greg-nya? Gak muncul-muncul guys, Greg-nya. Mungkin ada pemicu kali ya buat biar muncul gitu. Mana ya Greg-nya? Kok Greg-nya gede ada gitu. Apakah ada yang tahu gimana cara munculin Greg yang dengan cepat guys? Soalnya udah mau sejam ini ya. Tuh udah. Oh, udah 50 menit guys. Sedikit lagi sejam ya. Kayaknya bakal berhenti streamingnya. Semoga aja keburu nih. Sampai apa namanya? Sampai ini apa namanya sih? Rumahnya jadi-jadi ya. Pada jadi rumahnya. Oke, udah ada yang bikin sini. Wah, ini dia nih. Udah ada yang tinggal di Bayou Enchanted ya. Oke, sip. Kita tunggu dulu sampai rumahnya lumayan banyak ya, biar gampang WK-an gitu. Ini kayaknya belum banyak nih, tengah-tengah masuk kosong. Cepat-cepat. Bang, lihat videoku. Oke. Kita bakal lihat videonya si ini ya. Video hire ya. Besok mau live. Insyaallah guys ya. Soalnya besok gue ada keperluan ya. Antara besok sama Senin sih. Besok sama Senin gue ada keperluan. Ntar gue mau ujian tugas dulu. Oh, copot. Ntar gue mau ujian tugas dulu. Soalnya tugas gue kurang satu lagi guys ya. Sama mungkin paling lambat Selasa kali. Kalau enggak minggunya itu minggu siang atau minggu sore lah kalau streaming ya. Itu kira-kira. Bagus Bang. Oke, thank you. Apa tuh? Enggak baca. Bang, nanti pas selesai live Abang coba lihat YouTube Otakure, itu permain Roblox yang jago. Oh gitu. Gue subscribe channel Otakure guys ya. Emang tuh Bang Otakure jago banget sih bikin Robloxnya. Soalnya mudah juga sih bikinnya. Soalnya ada mouse. Itu dia ada mouse. Kalau pakai mouse atau gue tuh lebih mudah, lebih gampang kalau ada mouse. Kalau kenapa? Soalnya lebih presisi guys gambarnya ya. Kalau pakai jempol susah guys. Kehalang jempol gambar ya. Wih, ada yang matem guys. Ada yang mau bertarung guys tuh, ada tuh di notif-notifnya. Kelihatan ya? Nah, tuh. Enggak kan lagi. Oke, ini kita lihat videonya si Zuhair ya. Bentar. Pas udah 55 ya. 55 menit kita langsung nonton video Zuhair, oke? Woi, apa tuh? Greg, di mana kok Greg? Misteri Greg ya sih ya, nggak muncul-muncul misteri Greg nih. Ya biarin perang aja bang. Oke, kita biarin dulu ya. Mungkin sampai apa ya? Sampai lumayan banyak rumahnya ya. Baru kita bertiin, terus kita hapus orang-orangnya. Biar jadi kota mati. Nah sini nih, tuh kan. Oke. Sepertinya masih belum ya. Nah, masih belum banyak. Mari kita pantau waktunya ya. Oke, jam. Oke, 53 menit. Tinggal Om Pama ya, Om Pama mah. Di grinding dulu guys ya Om Pama itu. Apa tuh? Bang coba main melon. Ah, melon playground apa tuh main playground? Kita coba aku cek ya, Asep. Soalnya kan nama game-game satu aneh-aneh nama-namanya ya. Melon lah, macam lah. Tadinya sih gue mau ajak apa, mau live streaming main Stumble Guys. Kalian mau gak? Mabal Stumble Guys, mau gak? Nah kita mabal Stumble Guys gitu. Mungkin besok kali ya. Main Stumble Guys. Terus main Goat Simulator, itu rencana gue. Kalau udah tamat ya, series-seriesnya. Ada Goat Simulator juga. Kita cari semua misteri di semua seriesnya tuh. Kalau gak salah seriesnya itu ada 5 ya. Ghost Simulator biasa, Z, Builder, MMORPG, sama apa gitu lagi. Pokoknya itulah. Oh, People Playground. Oke, oke. Ntar aku coba. Lagi makan apa tuh? Makan makaroni guys ya. Oke, udah cukup nih ya. Nah, sepertinya udah cukup ya guys. Soalnya udah mulai banyak tuh, udah mulai ada pelabuhan juga. Udah ada, wih udah penuh dah pokoknya ya. Oke, kita bakal mulai. Kita akan jadi... Siapa guys pendukung Eren? Ya Gris ya. Oke, kita akan jadi ya Gris sekarang ya. Ya Gris, ayo ya Gris. Nah, kita jadi ya Gris.
kita menjadi seorang Jaegeris ya. Gimana kita membunuh banyak orang ya sini. Wah. Wah, jadi inilah rasanya jadi Jaegeris. Membunuh jutaan orang tak bersalah. Waduh. Aduh, kok meledak kocak itu apa dah? Oh, itu peri, ada perinya juga ya. Entar dulu. Tambahin dulu ya. Set, oke. Sip. Nah, oke, entar aku betulin. Off kamera aja. Soalnya kita mau ngecek channel Zuhair juga nih, guys. Nah, sip. Oke ya. Oke, oke. Itu masih lagi, tunggu sabar. Lalu guys, masih ada nih, masih ada orang-orangnya. Ntar. Nah, sip. Nah, oke, sip. Sudah kelar ya bikin-bikinnya hari ini. Dan gue bakal lanjutin lagi mungkin di off camera ya. Nah, sih udah kelar. Udah banyak kota-kota mati ini, guys. Dan waktu kita ngecek channel Zuhair, guys ya. Buat desa lebih nggak bisa keluar. Nggak bisa buat desa. Oh, oke, entar gue buat. Entar gue setting di off camera ya. Oke, okay, sekarang kita bakal ke YouTube dulu. Kita bakal ngecek channelnya Zuhair ya. Oke. Okay? Kita bakal save dulu nih ya. Save. Nah, tuh banyak banget kata map gua. Kita taruh sini. Wih, gila. Nyata ini guys ya. Update yang baru ya. Wih, ini keren banget sih parah. Deskripsinya ada lagi. Wih, bisa ketik nih guys. Map series Ompama Adventure by subscriber. Oke. Okay. Oke, okay, kita simpan guys ya. Simpan dulu. Kling kling. Simpan. Nah, oke, okay, udah kesimpan ya. Nih, udah kesimpan nih, guys. No, udah kesimpan ya. Oke. Okay. Sekarang kita ke channelnya Zuhair dulu ya. Apa namanya? Zuhair 17. Oke. Okay. Semoga aja belum ini ya. Kita pakai ini dulu. Nah. Kita langsung ke channelnya Zuhair. Let's go. Mana dia YouTube. Bentar guys ya. Layarnya gue gelapin dulu bentar. Mana sih? Nah, ini dia. Nah, apa namanya? Zuhair 17. Nama channelku. Nama channelnya itu Zuhir. Oh, Zuhir. Zuhir 17. Oke, kita cari ya. Link bang, kita cari dulu. Zuhir 17. Adakah? Mana guys, gak ada tuh. Nih, mana tuh. Gak ada guys. Tuh, Zuhir ya. Zuhir, oh ini dia nih guys. Animasinya si Zuhir. Oh, Zuhir tuh bikin animasi. Ya, oke, oke. Ini sama kayak gue dulu guys. Jadi gue sebelum bikin channel Cup ID tuh, gue bikin animasi dulu ya. Mungkin channel udah hilang. Oh, ada gue nih. Ada gue guys streaming. Coba kita cek. Mungkin yang ini ya. Mau yang mana? Oh ini, The Broken Home News. Kita cek ya. Weh. Weh, bikinnya pakai sipak clip ya. Ada pisang guys. Oh. Itu keju joget. Oke, okay, oke, okay, kepaham. Keju joget ya. Oke, okay, oke. Okay. Wih, mantap ya Zuhair ya. Udah bagus sih. Link aja bang. Weh, apakah masih nge-lag guys? Nge-lag gak sinyal gua? Apakah lag? Apakah lag? Nah, apakah lag? Bilang ya live besok. Oke, okay, besok aku bilang. Besok ada jadwal kok, tenang aja. Welcome to Gadget Town. Oke, okay, ini ada Susana. Wih, ngebug guys biasa nih. Ini YouTube gue, itu YouTube gue. Itu YouTube gue. So YouTube itu suka nge-lag guys. Entah kenapa ya. Wih, apa tuh? Kota yang bernama Gadget Town. Sama-sama. Lah. Anjay. Oke, kita cek nih guys ya. Nih. Subscribe guys channelnya Zuhair ya guys. Bagus kok. Kalau ada animator tuh dukung-dukung guys. So animator itu. Apalagi animatornya modelannya tuh. Mentingin plot ya daripada gambar tuh. Kata gue itu lebih bagus sih. Kalau gue mendukung plot ya daripada gambar ya. Kenapa nggak kota PKI aja? Eh anda, Austria pulang-pulang hilang loh, Austria hilang loh. Bang sebut nama, oke okay lah. Jadi ini guys ya channelnya Zuhair ya, nanti gue tonton lagi Zuhair. Soalnya udah mau sejam juga ya. Kita bakal sebut nama dulu guys ya. Sebut nama guys. Ada siapa aja sini? Oke, okay, yang ketik
Zuhair animator paket emot.